Assalamualaikum dan salam perjuangan bersama saya Bro Miki dari Kebun DIY Laman Miki Hydro Vertical Plant. Tahukah anda apakah itu sistem fertigasi? Sistem fertigasi adalah satu kaedah penanaman di mana tanaman dibekalkan dengan larutan baja dan air melalui satu sistem pengairan. Kita dapat tiga jenis sistem fertigasi yang ada, iaitu sistem pengairan renjis, sistem semburan kabus dan juga sistem titis. Okey, di kebun DIY Laman terdapat dua jenis sistem fertigasi yang saya buat secara DIY, iaitu yang pertama adalah sistem titis dan juga yang kedua adalah sistem semburan kabus. Okey, jom saya ceritakan secara ringkas sistem fertigasi titis yang ada di kebun DIY Laman. Okay, antara komponen asas yang kita perlu ada dalam sistem fertigasi titis adalah tangki baja, paip poli, kita ada pam air, stop valve dan juga set pemasa ataupun timer. Bagaimanakah sistem ini berfungsi? Okey, secara ringkasnya, apabila pam kita hidupkan, air akan diseduk melalui paip ini dan terus disalurkan ke pasu tanaman kita secara automatik. Kaedah kedua sistem siraman yang terdapat di kebun DIY Laman adalah sistem semburan kabus. Sekiranya anda nak tahu dengan lebih detail tentang kedua-dua sistem fertigasi ini, anda boleh tonton video tutorial yang saya telah sediakan di YouTube channel saya sebelum ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel MSI Miki Ibrahim. Dengan adanya sistem siraman secara automatik ini, kita tidak perlu lagi menyiram secara manual dan ianya sangat-sangat membantu kita menjimatkan masa. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.